Selamat berdapat dengan semua dalam pingkaping dan Anu Siti, kita sama-sama belajar masuk pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran lumus meheng sen mance masuk pengakuan neg penghiburan. Ada dua orang panel dengan aku da studio da Anu Siti sen mance da kana kumahit aku. Terima kasih. Aku Elder Julian Francis dan aku Elder Joshua Diman. Dan ada paku Elder Sorbata. Jadi berpagi ti segebayu kita mula belajar tentang pelajaran Siti nya kita sama-sama semayang dan nyungka Elder Julian semayang dadeg kita. Kita sama semayang. Tuhan tempat amang kami dan mulia kudus kejayaan sorga. Kami guna segala puji dan rekam da masa itu. Segala kami untuk jumpa peluang kira sama-sama belajar pelajaran sekolah sahabat dadeg tibu masa itu. Oh Tuhan kami buka masih kenampun semua dosa kami. Tidak kami sebabkan sekam Tuhan penuh sekam kami dengan kuasa roh kami supaya kami dapat diguna nini menyati dan kerja kami menyati. Sambut terima doa kami Tuhan kami mohon semua sekam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Elder Julian dan menyugon doa pemuka kita matin. Jadi di Anu Siti kita sama-sama belajar tentang Daniel Prii. Jadi kita ratubek melumuni kita belajar tentang Daniel mengaku dosa-dosa bala umat Israel dan medog tawan dan benua dan beken. Dan timpuh CN menceh dan timpuh Raja Belsaza. Daniel ada lagi piyamah wang timpuh CN. Piyamah dan melemelen ataupun kayal dan melemelen. Mesti kita ratubek sebab Daniel Siti metuuh wang masa Siti. Metuuh. Jadi Daniel masa Siti mene da binua beken da binua inya Israel pak ngino udog tawan. Jadi dalam Daniel Prii ayat ini Daniel wang timpuh CN timpuh Raja Darius. Jadi wang CN Raja CN mengancak bala umat da mudog tawan Siti boleh balik kuan neg kota Jerusalem rangunah kota sen balik lagi ya. Jadi kita ratubek mentara belajar Siti anihkah doa Daniel de Martin. Sembayang Daniel de Martin, Saudara Elder Julian. Terima kasih. Iti nakura ngeban kita sama-sama tebek ayat palan ataupun buku Daniel Prii ayat sumpri. Lati na menang oh Tuhan kaping mah. Oh Tuhan nampun mah. Oh Tuhan perhati lalu bertindak dengan tegas. Oh Tuhan karena kam ti sen mah kam sendiri Tuhan nami kuta kam umat kam dah sabut beda beda aminan kena nakam. Terima kasih Elder Julian dengan ayat hafalan dan baru baca kita nematin. Jadi kita repuan di Siti sen manceh suapi Daniel puan gina berdoa kuan nyungka tanpa keampunan ya, nyungka ngampun tanpa anih rati nyungka ampun tanpa dadeg belasi CN. Oke, terima kasih. Umat tanpa ada timpu CN ahi bina ngunah pimiek, ngunah pinyalah, ngunah dosa. Jadi oleh setegal pinyalah belati balandog nukum dan Daniel semayang dadeg umat tanpa supaya tanpa nyugon pimasi neng umat neh ada timpu CN. Ya, dalam pelajaran Siti jenak manang Daniel wang semayang dadu nan semayang gaih jawi neneg Jerusalem. Jadi wang masa Siti nepuan bahwa umat tampak ada pilihan Siti sen manceh punya Israel merutat ataupun boleh kita nyana manang mekai ngajah hukum tampak. Jadi anih da rapuan kita ati pasal dosa-dosa bala umat Israel Siti. Terima kasih aku ngerasa anak saudara mina lati bojuho digalung masuk tempat. Tempat bo semenanya lau bangsa Sen dan tempat bo tayo nyugon sendak petayo nuang kinen bo tingkat masuk aku kinen bo kai ngintu undang-undang aku kinen bo kai hormat dengan semayang aku kinen kinen bo bu masuk aku akan rangunlah ini tindakan dah kai kinen sukan ti bo ya dengan tek bangsa Israel
wang ni tinawan bangsa dekai sama agama ngamasin termasuk ke Daniel sendiri pun meret dak tawan nanti. Betul betul. Ya. Jadi boleh menyambung lagi Aldo Josia berkenaan dengan semayang dan mati. Adakah tempat terus nyawab semayang sen ataupun menganihkan? Kita detin madian nutin menganih kita semayang madian nutin. Kadang-kadang kita menang wang kita semayang lalu kita rakin kene sen wang timpu sen ra jawab semayang siti. Daniel kudu awak ne mani. Terima kasih. Wang kita semayang kadang-kadang tanpa nyaut dan timpu sen, kadang-kadang tanpa menang ngenai tanah, kadang-kadang tanpa menang kai. Wang kita semayang dengan bersungguh-sungguh penuh dengan percaya tanpa akan nyaut semayang kita ngajah pingkiran kaya kita puan wang mani. Wang terlebih rekod Daniel dan mesu chapter pasal ini sen Daniel ti nyangan mana bersusun tempat jadi semua penyungka na tempat penyaut na dan kali ti tempat bomba nyugon janggi gaib boleh segera wang tebuk masa boh betul nak berdoa lagi nyungka supaya tempat nyaut penyungka bersen ngentek bangsa na dan masa ti ya jadi kita sama-sama belajar Daniel lematin masuk buku ani nepuan bawah dak iju puru sawa sen dadeg bangsa Israel siti. Suapi buku suapi nepuan. Wahala dep ne aih da binua beken beken di Jerusalem ya. Tanpa nyugon hayal nyugon piameh neg Daniel dan Daniel mele-mele kai faham. Pak ya. Oleh tegal Daniel semayang. Jadi kadang-kadang wang kita belajar sana tanpa mungkin ti ini contoh ada pagu kita semayang nyungka petunjuk maksud tanpa dan tanpa akan nyaut semayang kita akan kita semayang dengan penuh percaya karena tentang doa Daniel dan matinya kayu masuk melen ketemuk Daniel dengan berdoa pak wang masa Daniel dan dog khayal dan lumuni sen manci ada nepiama pasal binatang dan empat ya mesen nepiama lagi pasal jalu de dua kambing di siti ya. Jadi tiap-tiap pemah nesen Daniel kain ngeratin. Tetapi malaikat gain pidaan dengan Daniel kai boh. Ya, malaikat menegasi malaikat siti. Kena ngajah pelajaran kita ada pada masa itu na malaikat sen mah malaikat Gabriel. Iya, Gabriel. Dok nutus pada ada tempat supaya na gai nulung Nabi Daniel mengerti kayal de jugo na masu masa kami nutok dak pelajaran ti tentang pimpenu bangsa Israel dara pitingkah mesu nua tawanan ragaih nak balik ke Jerusalem. Jadi dalam pelajaran siti kita munduk nancak bawah sana tanpa sen pusat ya. Sana tanpa sen mance pasid ataupun center dakwa kita ti tudan nan kita berage. Sana sen mance Alkitab. Sebab Daniel belajar masuk buku Jeremiah tentang mengani Jerusalem siti berubuh dan perlu ratunah lagi. Jadi dalam ejupru sawa sen ini anu adalah bersama ini sawa ya. Kan ejupru sawa siti kudu hanuin. Kan kita ngumit matematik demurah saudara. Ejuk kali ejuk 400 peripuru. Ya. Jadi 400 peripuru sawa ti jenis enabotan serap berlaku dan pelajaran ti menang ni jupru sawak dan juga nak bangsa Israel mai. Ya betul. Serti hidup Nabi Daniel waktu masa kita puan Daniel tingkah musuh Yerusalem ngemin lalu nak nyangot jadi wang berdua tumit beda kerajaan merdua persiati Daniel pun nyangka umai puru antar jadi wang ngitung na kaya patut tempat ngancak na hari-hari mina umur kuti berkurang lebih jadi serti kita tubuh na pelajaran ti Daniel boleh dalam hati na nyungka setempat supaya jenis inovator saya dapat mengerti lalu na dan bangsa ada. Jadi wang Daniel dok dakep sebagai tawanan Daniel lagi ngot kurang lebih Daniel wang tipu sen wang sawa 605 si bayu masehi mau bi umur kurang lebih 70 sawa lah. 70 sawa ya. Jadi ti nuhai ketuhai ka abah ira
sunyi kita ani sangen hanya pinya hanya pinya ngintu nain jadi Daniel semayang supaya masa ti abaduk piamuh lagi ngajah plan atau rencangan tanpa ya jadi kita tubek Daniel siti tetap memang taat semayang ya uang Daniel do penyusah kita tubek nda belajar da belajar dari impas da empat orang belas en pun semayang nenyungkan tanpa ya supaya tanpa nyunggon jaran gain walaupun balas en da Mishak Sedrak Abenigo da batan da rubang pui tetapi belas siti semayang lagi uang Daniel lebatan da rubang singa Daniel semayang lagi. Jadi kita tubek berapa pentingnya doa siti dadeg kita ada madian uti ini. Kayak kita cuma belajar tentang Daniel ti saja, tetapi doa sen dadeg kita siti, uang kita dok susah. Kadang-kadang kita rak kamut berdoa, rak kamut semayang. Sen gancak kita siti lama. Jadi bagi kita siti detin, kita rebanding dengan kita detin, menganih kita detin. Kadang-kadang kita kai ranguna semayang siti maru bina sebok dengan kerja mekabut dengan semayang jadi boleh Elder Julian nanen tentang mengani kita berdoa meng Daniel desani sebab Daniel siti adalah wang dona tanang ramputi intercessory prayer ratin doa dak bersungguh-sungguh raya ya jadi saudara wangku prati publik Daniel ti ini manusia dah mana-mana setia, mana-mana nak kudus ataupun mudit. Jadi nak tebak bahwa semayang dengan belajar buat senda tempat ti lalu penting nak mudit. Jadi orang kita maca buat senda tempat ti nyugon ini pimaan rohani dari kita. Dan orang kita semayang ti ini penyungka. Dan selain susah aku boleh nambah, nah, maksud semayang dengan maca buat sendempak dan bertarung tindakan kita. Dan Daniel bo jelas rai terang raya dan mesu pelajaran mundi buang rasa dia boleh test tentang pimaan. Belati bo meni. Pitenggah belati bertindak mesu percaya dan dabi doa semayang dengan doa jenis na pelajaran Alkitab beragam tempat jadi tempat nyaut semayang. Jadi ti macam dak ira perlu ngentek kita nya Kristen dan zaman itu supaya kita nyedia ada keadaan kaya menentu lebih lagi dah sewak-sewak dan mendeg mati pagi. Elder Joseph mengani mau mikir pasal doa siti tapi lagi kita pemudip kita mendapangan kira kita menang dunia dan meramangan siti. Semayang ini cara kita nyisek hubungan kita dengan tanpa mengdamadian uti karena bala hari keluarga kita mudip juho masuk kita. Kita selalu bisana dengan balana melalui telefon. Jadi dengan cara demikian hubungan kita selalu sisek. Kita ngerasa balas en selalu sisek dengan kita. Jadi misalnya lagi dengan tanpa uang kita semayang kita belajar tanpa nyam dak sisek rai dengan kita dengan tanpa akan nunjuk sana adepna dan pidaan dengan kita anih. Tujuan dalam pemudik kita siti. Lalu kita boleh klaim ini kawan kita enggak ngaku jangi-jangi. Iya. Okey. Jadi siti sebab kita siti berbincang tentang doa matin ya. Mesin kita retubek dan kita belajar masuk doa dan matin. Dua kau dah sungka dan tampak ini kawan semayang dadeg semua bala umat-umat Israel seenya dan mau merutat dan memerutat dan nyungka anu tampa supaya tampa ngampun coba kita mikir bayangkan jadi Daniel siti nyam sebagai inya ada anca iya sebagai inya ada anca ataupun sana ramputih nyana mandang intercession jadi Daniel semayang tampa pak dadeg umatnya Israel. Kita tubuh balik kita boleh kita buka buku Keluaran taruh puluh dua Keluaran taruh puluh dua atau Exodus taruh puluh dua ayat 7 sampai 94 hati tampaknya nak dengan Musa. Tampaknya nak dengan Musa supaya Musa pan balik kuan.
Sebab Musa timpu sien ngumit hukum semeheng da Darud Sinai. Jadi warna muhun tampaknya dengan tubek mu bangsa mu memerutat. Sama mengtimpu bedanya lagi memerutat kawan. Jadi ain tertulis Musa semayak nang tampak supaya zaman tampak hukum bala umatnya Israel ya. Apa seolah-olah semayang Musa semati atau pemusa ada mati nahan tangan tampak. Cak tangan tampak dengan air. Sama meng Daniel ti nyungka nu tampak supaya abah nyugon kutuk neg umatnya Israel siti wan. So bala siti rebalik rengunah kota Jerusalem balu bauh ya. Nah, saudara, ini ada tebuk ke luar biasa ketusan untuk Nabi Daniel. Musa ti mina kengajah dah itu mati na. Nabi Daniel ti Nabi Musa ti maaf ngana sanggup kena kamera nyegat melatih melihat mati aku tumit mah. Iya betul. Jadi tebuk kena min konteks ada Musa ti bungulu bangsa Israel paham sendiri masih. Jadi uang ada Daniel ti belati bunga Nabi tawanan. Sebalik ke tawanan ada Daniel bunga tebuk bawa tempat ngana deh mulu belas en walaupun encah bangsa nyerbukan. Pakatik terbuat kena walaupun ini Daniel kaya menang aku di kudus punya beken. Pak Daniel ti mumpit adab na samah mung belas en da tongkira da ada bisalah da masa sen. Ti ini contoh da paguh bagi kita. Kita boleh semayang dadak beladingan kita da kita ngerasa namo juho mo kamut mo bigalog da dunia kita. Jadi meng Daniel kita ti mudip masa nebuatan dan uti. Jadi kita sepatutnya belajar Alkitab supaya kita merati manih keadaan dunia berlaku mengda berlaku dalam masa kita ti. Ya, jadi masuk CN kita tubek Daniel dan Martin sebagai pengantar. Jadi itu kita tubek pengantar kita antara kita umat Kristen dan Martin dengan tampa amang de surga. Ani sebagai anteg kita in. Anteg kita sen atau pengatayan kita sen mance menerusi Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus. Iya. Jadi ani tugas Yesus Kristus wang timpu siti kita tebak nain belajarin. Jadi ti maya na kita nya Kristen wang kita mena belajar Alkitab. Ada tu Yesus ti ngaji penibos kita. Dan dunia itu na laluhi perkara-perkara dah kai paguh berlaku perkara dah ngancak kita ti begalong. Dan ketika kita ngumit Tuhan Yesus ti sebagai penibos kita, sebagai tentara kita, kini peluang kita mengkia metul hubungan kita dengan tempat. Jadi tempuh Daniel ti solalan semayang sebagai tentara supaya pinyungka na ra mengerti jenis nubatan sen nepuarna supaya dapat nyidia bangsa Israel ki wang balik Jerusalem pagi si bayu kara dal paling bahas berlaku da atu silung hijau puru sawa sen adalah dimang da hijau puru sawa sen ada khas untuk dadeg belanya umat Israel ya. Jadi da pelajaran kita da nusiti kita ratu bek Daniel da matin wang tubek kayal nyana manang sampai tok 2000 taruh ratusan nu berupagi bingare kawan. Jadi kita menang wan berupagi dengan bingare ataupun anu dengan bingare babakna ini anu ya. Jadi saudara Josia coba mu anih rati dat 2000 taruh ratusan nu si tidak da kayal Daniel si sampai Daniel ti memanam kai mukai gagah makat kai ngerati kau si ti ya. Okay, ti ini nebuatan da mengumit masa datuhai 2000 taruh ratus sawa sebab ini anu sama dengan ini sawa dan da tengah-tengah ne sen dai ju pro anu dapi ka abah da kusong je ne akan redog nisi lagi akan ada manusia ngunah upacara ka abah jadi ti paling penting dalam pemimpin kita Kristen pasal ada 2000 taruh ratus anu atau 2000 taruh ratus sawa
kena ngajah dakwaan Daniel. Dan kan kita tebak dah buku Daniel pergi ia terima. Kita semua bidusa dan ngunah PMX dan kita ngilawan tanpa kita ti dakes mau buhu masuk pimago juho masuk tanpa. Jadi sebagai ni contoh dah pagu Daniel semayang dedek umat tanpa sama meng Musa lah, sama meng Elijah. Dan kita tebak Daniel ngaku dosa inya umat bangsa adep sebagai dosa adep. Jadi mungkin ni contoh dah pagu mengenai saudara Elder Julian. Daniel ti boleh kita ambil sebagai contoh dari Tuhan Yesus. Bukan kita tahu Tuhan Yesus ini manusia di dunia ini tempat mudit nyap dosa. Pak dalam padanya dosa sanggup nangumit dosa kita ada tuduh hidup na bayar yang dibuat kita. Jadi Daniel ti kita tebak na pelajaran pasal itu menang Daniel ti tak lalu sinelau tempat bilabet pun. Jadi ke bilabet ti kita kira na pimijo Daniel ti lebih sempurna langsung pada beken. Pak masih menang na dosa belas en aku lagi ngumpul nak dengan saya kawan nak nengeban perkara sing tempat supaya tempat keping nak supaya pinyungka lebih doa saya dapat dok sahut belang dan dapat nebuatan segenap dari tempuh masa nak perlu genap tempuan tempat ya. Ya, jadi kita puan Daniel de Martin arti dalam pelajaran tadi yang mencih Daniel artinya God is my judge tanpa saya mencih hakim kita ya. Jadi kita ratubek ngin Daniel lematin musmayang dadak bala umat adep sebagai pengantar Tuhan Isa lagi sebagai pengantar kita dengan tanpa amang. Ya, jadi tugas ani ke tugas Tuhan Isa siti. Sebab kan kita belajar tentang kenubuatan siti, seen baca yang bermula masuk 457 BC, seen masa Jerusalem siti duk tunah. Ya. Dan masa hidup perusawa sen, uang sampai tok Edi taruh perempat. Edi taruh perempat, ani berlaku uang Edi taruh perempat siti. Siti masa ada, masa de puang ngain. Jadi kita sebayu kita sampai tok Rakubo dan 2000 taruh ratus anu siti ataupun 2000 taruh ratus sawa. Kita harus repuan nubuatan siti. Nubuatan siti harus kita puan. Jadi kan kita belajar siti menerusi Daniel mati buku Daniel sekian anu kuan. Dah ini anu bersama dengan ini sawa. Ya bagi kita sebab dah jadi tempat ini anu bagi kita manusia adalah ini sawa. Jadi uang tipu siti dah taruh dah edi taruh perempat siti. Siti mah masa asisten. Stefanus dan Binatus. Ya, masa Stefanus dan Binatus siti artin rancangan keselamatan ti kain tujuh neginya bangsa Israel saja. Tetapi muti buka negbala semua maut manusia. Jadi ain kita ratu masuain. Wang Stefanus siti menuntut stak agama siti berpecah gereja berpecah memudip ya. Tetapi oleh karena pelajaran kita dalam mata ayun dari empat n kuasa dan masuk tanok dan dicek siti dengan cak umat ataupun gereja siti pecah dan uang hati kita tumbak na Daniel dan mati na semayang dan umat oleh karena ngunah salah tetapi penyalah umat na saya kain na puan anih oleh karena na kain ngajah hukum tanpa. Mengenainya detin, bela umat Kristen detin, najah kekai ke hukum tanpa. Pertebak na sebagai nya Kristen, kita menang kita nya Kristen, dimaga firman tanpa ngan Alkitab Bible. Jadi ke pengajaran saya belum masuk kita Bible. Bawa kai kita dapat tebak na sama ada mengajah na saya betul kekai. Biasa kan luang supaya Bible tentu pengajaran saya memintas. Jadi sisi dengan firman tempat ngajak kitab tempat ti sen menyadap benar-benar
bergeh dengan senang. Ya. Jadi kita bak tembet namina ada dua kuasa dunia itu. Kuasa di dindi ngana rangancak manusia mintas nak mahit. Di dindi ti termasuk tempat di kuasa roh ti ngan ngancak manusia nak jalan kebenaran. Apa nuang kita ngajak jalan kebenaran betul ti ngan puan kita ada Tuhan Yesus ti juru selamat. Ada kepastian kita di dunia ti dengan pengudip dah usilu mati pagi. Saudara Elder Jos ya, ani ketugas Tuhan Isa ataupun Mesias da Ka'bah da surga tugas karena kita ini. Perhati Tuhan Isa sebagai orang tengah pengampun dosa kita dok pininah gain lalu kita ti dok berasi oleh tegal pingkabes betul jadi ti berkenaan dengan nebuatan Iju Purwanu atau 400 pri puru sawah Iju Puru Minggu 7749 ya. Jadi hati kita tebak berapa penting nah tingkah bus Tuhan Isa bagi umat Kristen dan percaya. Ya. Saudara, boleh kita tong tebak mena dan pejuang sahabat kita ada dok sedia jenis kalender nubuatan tia. Ya, ya. Tebak sepintas lalu mati nah ada jadi dah dengulu kita menang 2000 taruh 100 anu. Anu bersama dengan ya, bersama dengan 200 2000 taruh tu sawah. Sawah. Jadi ati binagi tempat seet ketebak na pitagi masuk sawah 457 sebaik Tuhan Yesus. Ai na tazakses raja raja bangsa Media dan Persia ya. Ya Media Persia. Ah bujugon ini perintah supaya ni nya Yahudi ti balik lalu pijo Ka'bah Jerusalem. Iya. Dan sewa 400 mahi semayo hidup Tuhan Yesus berarti ini ti guru pijo lagi kota Sen. Lalu mekat sus en dok jogon iju puru minggu. 400 ribu sewa nak ini bangsa Yahudi raknya dia lalu nyelesai pimundah Ka'bah Sen. Jadi wang nutok sewa 27 mbah pingkebes ati adep Yesus dok murap. Jadi berapa sen ada na uang na dok baptize udah jual dok baptis kan? Ya, ya, ya. Jadi pada baptize lalu na ngapa nak murid na semburan sen. Jadi dah sawa mbah pinggah bes na sawa tawar pundi ati Yesus ti bodok sinalin. Ya. Nah, masa sen bangsa Israel pun. Jadi kita tubek siti dalam nubuatan lah, nubuatannya, nubuatan. Nubuatan. Buat ada dok senalip Yesus tiba dah pun dengan bela pingaja na balik ke surga dan orang sen oh timpong kita gi jenis gereja jenis bela rasul kan iya. Pak uang sawat taruh perempat buat pindah bus masa sen mah kau meja na Stefanus tiba gini dok binatu ya binatu menang lah Tuhan Yesus dan Prometheus menanggai kendai mengabari jil lagi seluruh bangsa seluruh dunia dan disambung lagi dah masuk tapu pati ada 1,500 mengsawa deh genap dah sawa 1,544 buat ngabes masa set mah depan jadi dan buat buat menang na ada Ka'bah dok surga dok suci iya dok suci ya pak na kita boleh repuan na mana Ka'bah ada surga li dok suci oleh kerana ni balik kunyekin tuan karena suci nya Ka'bah di surga meni kan Ka'bah di dunia suci nya ngamin jadi ti ya kita tubak lain sebab uang tanpa nyana dengan belanya surah lain ngamin tunah mu Ka'bah benti ya tunah ti semua mu juga the plan ngain kain apa kabut mba Ka'bah ada dunia ngamin replika replika surga ya jadi uang tebak tentu semua cara ritual punya sama je. Iya. Pak dari dunia ti betul siang. Iya. Jadi kita tebak pelajaran sains kita dengan nanen pasal anu pedamaian datu nemende. Iya. Jadi anu pedamaian sains manceh masa Tuhan Isa menyuci Ka'bah di surga. Oleh karena ni, oleh karena dosa kita penyiket penyalah kita manusia siti CN sebab negain ya. Ngampun supaya kita layak dan jauhi tanpa. Nampak supaya dok sinalin
kabar surga bayi dos nuci mina ginyap daya anak tebe negara. Tentunya tinggal mina mesti ada domba daya domba. Iya. Ya balik ke ku neg Daniel siti. Daniel wana mumu piama dalam mundi mesen piama lomu dua. Anca piama seena. Kain ngarut tin piama ngarut dini piama dini. Semheng sawa. Semheng dua sawa. Kita bayangkan baru ne, malaikat maneg lagi neg Daniel pedaan ani rati dat 200 2000 taruh ratus anu. Bayang coba kita mikir ke kita mekamut kita. Ya. Jadi kita belajar dari Siti CN mence. Uang 2000 tu taruh ratus anu Siti Kabah dusunuci. Artin, ani artin CN. Dia dah kuan Elda Josiah mati na bahwa Tuhan Isa bekerja da Kabah da surga. Jadi kita tebak uang sawah 1000 mahir 144 genap kan kita kan kayu tadah dah masuk taruh perempat edi ini. Iya. Sudah taruh CN jadi panu deh 1000 mahir 100 semeng sawah. Yeah. Jadi uang 1000 mahir 100 semeng sawah jatuh nedog 1000 mahir 144. Siti kan kita belajar di segi nubuatan dalam Alkitab. Tetapi mengani mungkin mina gereja Siti dah belajar Siti mungkin Kristen dah beken ataupun gereja dah beken kai belajar tentang Kabah Siti. Minta maaf ya, kenapa ne uang kita tebek sendak tempat di dua-dua je mina. Buku pujian damba dengan buku pujian bahu mina ada kaitan. Kenapa bang tebek ti dak sewa 400 ribu PET mangka uang zaman pujian damba apa kawan bawa 1,104 tentu bawa nyompi nak buku pujian bau. Jadi kan kita dapat misah nak masing-masing nak mantu nyokong aja ni nak buat tandain ataupun kebenaran supaya kita tebek mau ni ada Tuhan Yesus ti bukan si mana nyetnya zaman sani pak tok kita itu iya kita kita nyaga kita iya. Jadi nan kita nutup pelajaran kita Siti, kita masih kita rapuan tugas tanpa ataupun tugas Tuhan Isa ada taktah ataupun da Kabah sorga. Jadi sen mencek kita tobak nemuni kuana memangan hukum sen ya hukum sebab apabila Tuhan Isa mendak kabah satu salib semua ritual ataupun persembahan orang mati cara persembahan mati manyap ya manyap manyap lagi ya manyap wong sipus en meubo. Jadi en sebab kaikuan acara Julian menang Kabah sen desaga siti bisa ataupun jatak dekatan sen ya jadi Tuhan Isa sen perlu dengan pendayaan sen en ke surga ya. Oh, saudara Yosia berkaitan dengan anihkah tujuan kita ataupun keinginan kita tentang kerja pengampunan Siti. Pengampunan kai dapat doktunah pada manusia. Iya. Cuma melalui Yesus Kristus dan makabes. Amin. Dapat ngampun pimiek pinyalah. Ya, aku setuju. Ya. Jadi balik kita lagi nak un pelajaran kita jen bahwa iya. Tanpa selalu ngancak kita bisesek dengan adab melalui semayang doa berdoa okay. Supaya wang kita berdoa tanpa boleh nyukun pemikiran kita di tengah dengan kita jaran tak betul yeah. Okay. Jadi tanpa saja tak boleh nyukun pengertian tak terang tak jelas wang kita lebih lagi wang kita maca senah dalam Alkitab wang kita ngumit keadaan dengan tek Nabi Daniel kita iti nah. Sama prosedur dia juga nak ini. Namun ini kita perlu rajin maca firman tempat. Kedua kita kah boleh kembali ini semayang. Min keadaan dengan tek masa sen nanti kita iti. Dan nabuatan sen berlaku dengan tek Nabi Daniel dengan bangsa Israel. Nabuatan berlaku dengan tek kita iti. Namun ini pengakhiran ini dunia timuti pagi. Jadi kan kita tebak cara Daniel ti murus mudik dari segi agama kita. Tepuk contoh sen kita ngajah jaran sen bergerak dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal tetap sedia setiap masa.
mina bos nak tempat tisema dan kita dapih timpu masa kita ngendai dan ini persediaan dan sepatut mengundah dan kita nambat di mendek di penuh kali. Jadi dan mangan pelajaran kita ada di terima kasih dan pulang pikaping kita harap dapat lagi dalam rencangan kita ada kali debau mendek dan itin kita ranutup pelajaran kita itu dengan kita sama-sama berdoa nyungka Elder Josiah berdoa. Ya kita sama-sama sembahyang Tuhan mengami da kerajaan sorga akam da nyugon pimintar pimanai negami umat manusia. Kami berterima kasih dengan akam da masa ti sebab ada masa kami belajar sana akam. Biar pelajaran da belajar kami mati na ngancak kami lebih berarti tujuan akam dalam pimuntip kami masing-masing. Biar tanen pasal Daniel jadi contoh dah boleh mengajah wang kami mengutip tentunya dah serba ngaban ngancak asa kami kait tantu berangan tentunya seti berkat kam bala pingkaping dah ada kaping program seti dan biar mereka pun bala seti pun dog disuk pada roh suci dan boleh berarti tujuan pelajaran ti. Terima kasih Tuhan akan kaping dan nyaut semayang kami. Semua setia menyungka dalam ganan Yesus Juru Selamat kami. Amin.